betul. Macam pula aku suka. Apa itu? Hai. Kau buat apa? Hayah. Kenapa lambat datang? Kita orang pergi surau tadi. Tolong kemasuki sikit. Esok kan dah nak puasa? Yes, dah puasa. Oh, sudah mau puasa ke? Saya sedih. Sudah tak boleh makan. Macam mana? Kenapa pula? Kau bukan puasa. Makan jelah. Betul tu. Tapi saya tak dapat makan sama kawan-kawan. Papa, makan sama saya. Saya pun tak puasa. Oh, betul juga. Itu orang yang dibawa ni. Taruh sini. Sedapnya. Iya. Ambillah. Banyak ni. Nah. Apa tu? Ais kepal. Kuih dapatkan surau tadi. Jom makan. Besok dah tak boleh makan siang-siang. Yeay. Makan. Kau ni Fizi. Bacilah doa makan dulu. Lupa. Kau bacalah. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabannar. Bismillahi wa ala barakatillah. Amin. Ihsan, tahun-tahun lepas kau ada azam puasa. Tahun ni ada ke? Ada? Aku nak kurus. Tiap-tiap tahun sama aja azam kau. Tapi tak kurus-kurus juga. Ish, kau ni. Aduh. Sibuk je. Terpayung. Sakitlah. Kawan-kawan, malam ni dah mula terawih. Semua pergi ke? Mestilah. Terawih kat surau baru. Tak sabarnya. Mesti penuh punya. Maklumlah, surau tu baru dibuka pada orang ramai. Betul-betul-betul. Jadi kita kena pergi awal. Nanti tak ada tempat. Betul tak? Betul. Macamlah aku pergi. Murih ada ke? Asyik makan aja. Bila nak kurusnya? Puasa besok kan? Jadi besok je lah aku kurus. Sekarang makan dulu. Dekat surau pun ada makan-makan ke? Iya, Jarjit. Satu bulan puasa, satu bulan itu banyak makanan. Makan bila buka puasa? Lepas solat terawih, makan lagi. Semua sumbangan dari orang ramai. Wah, hari-hari makan percuma. Ya, sebab tu aku suka bulan puasa. Aku makan kat surau je. Suka? Suka juga. Kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca niat puasa. Niat. Ish. Lupalah tu. Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu saumawadin an'adai fardhi syahri Ramadana hazihi sadati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah? Niat untuk sebulan macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wah, Upin sama Ipin hebat.
balik ingatkan. Oh, oh, kawan-kawan. Apa itu niat? Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Ada. Ramai. Semua pun dah balik. Sebab nak pergi awal ke surau. Ha-ha. Nak cuk tempat. Takut nanti ramai orang. Surau baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Alasan je tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah. Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Opa. Agak. Murau je. Upin, tunggulah aku. Cepat, Upin. Dah nak maghrib ni. Dah malam, lagi nampak cantik. Tapi tak ramai orang pun. Apa berita tersegat kat sini? Jom ambil wuduk. Sesaklah kita. Sini. Hai, Fizi. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Risaui, senat tarawih, rakatani, makmuman, lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih, dua rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih, Upin. Allah. Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyama udara buat apa?
Sejuklah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Dapat banyak pahala. Betul. Kita di dunia ni, umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir. Menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja. Buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam itulah bulan Ramadan. Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahuwataala yang mengalu-alukan hamba-hambanya untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Nak pergi main. Tak boleh ke duduk rumah? Panas terik kat luar tu. Nanti balik penat melepek. Tak tahan nak puasa. Itu dulu. Sekarang. Wah, penuh lengan. Nak main lempar getah lah ni. Betul. Mimi. Cepat. Raksasa, kenapa tak puasa? Habis lo. Nanti lo punya Tuhan nak marah. Aku demam lah. Ni baru nak baik. Kau pula Fizi, kenapa tak puasa? Tadi aku puasa. Lepas tu rasa macam tak sihat.
Aku pun buka puasa. Macam tu pun boleh? Boleh. Kalau betul sakit, jangan nak menipu. Pura-pura sakit. Tuhan tahu. Seeloknya kita cuba puasa juga. Sayang kalau tinggal puasa. Faham? Faham. Fizi pura-pura sakit ke tadi? Hanya Tuhan yang tahu. Betul, betul, ha? Betul. Atuk! Iya. Atuk buat apa ni? Alah, Atuk nak asah pisau-pisau ni. Semuanya dah tumpul. Asah untuk apa? Hai. Ni kan dah nak raya, tak ingat ke? Tiap-tiap tahun Atuk buat. Ha, tahu. Atuk nak potong batang buluh untuk bala maraya kan? Betul. Tapi tahun ni, tak perlu cari buluh. Sebab Atuk tak buat lemang. Alah, dah tak ada lemang. Tak apa, kita buat benda lain. Benda apa pula? Buat rendang? Baru tahu. Takkan tu je, Atu. Ada lagi. Cuy, jadi? Nanti kita orang bawa bekal. Hah? Bekal? Besok, bungkuskan 3 nasi lemak dengan air sirap sekali. Untuk apa? Hah? Nak makanlah. Nak bekillah. Tak ingat ke puasa? Alah. Hai, apa yang kecoh-kecoh sangat ni? Besok, Atul minta kita orang tolong dia. Boleh kan, apa? Boleh. Memang tiap-tiap kali nak raya, kau orang yang tolong Atuk cari bulu. Tapi apa? Cari bulu yang sedang-sedang untuk kita. Bila bakal lemak nanti, cepat je masak dan sama rata. Tapi kita orang bukan nak cari bulu. Hah? Datuk nak cari apa?